Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Panduan Office 25, sebuah channel yang memberikan panduan-panduan seputar Microsoft Office, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Seperti janji saya minggu lalu, pada pertemuan kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang Parallax Effect Transition, seperti tadi yang sudah teman-teman lihat pada video intro. Oke, bagi yang penasaran dengan bagaimana cara pembuatannya, silahkan simak video ini hingga akhir. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial saya berikutnya. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, kita aktifkan dulu program PowerPoint. Kemudian kita buat sebuah presentasi baru. Setelah tampil presentasi baru, kita simpan saja terlebih dahulu. Tempat dan namanya terserah teman-teman sekalian. Oke, save. Setelah tersimpan, kita rubah layout tampilannya menjadi blank. Oke. Selanjutnya, kita tambah slide-nya menjadi 4. 40 slide. Kemudian kita isi setiap slide dengan gambar atau foto, terserah teman-teman sekalian. Caranya, klik pada slide yang ingin diisi, kemudian tekan menu Insert, Picture, pilih di mana teman-teman meletakkan gambar yang ingin dimasukkan. Gambar 1. Oke. Kemudian slide yang kedua, insert lagi, picture, gambar yang kedua. Slide yang ketiga, insert lagi, picture, gambar yang ketiga. Dan slide yang keempat, insert picture, gambar yang keempat, insert. Oke, empat gambar sudah masuk. Berikutnya klik pada slide yang kedua, kita rubah ukuran gambarnya agak lebih besar. Caranya, klik kanan, kemudian size and position, bagian scale height kita rubah menjadi 150 misalkan. Ini terserah teman-teman sekalian, untuk ukurannya tidak harus sama dengan apa yang saya berikan. Kemudian letakkan di tengah-tengah tampilan slide dengan apa namanya, menggunakan perintah arrange. Begitu juga di slide yang keempat, klik gambar, rubah scale height-nya 150. Oke, kemudian align center, align middle. Oke, setelah kita perbesar pada slide yang kedua dan slide yang keempat, berikutnya kita duplikat atau kita copy gambar yang ada di slide yang kedua, kita copy, kemudian letakkan di slide yang pertama. Setelah itu letakkan urutannya paling belakang, send to back. Oke. Kemudian slide ketiga kita taruh di, atau kita copy, kemudian kita pastekan di slide kedua. Ini kita copy gambarnya, kemudian letakkan di slide yang kedua, paste. Sama, letakkan di paling belakang. Terakhir, gambar di slide yang keempat kita copy, kemudian letakkan di slide yang ketiga, letaknya di barisan terakhir. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Berikutnya, untuk mempermanis tampilan dari presentasi ini, kita tambahkan teks.
Oke, kita akan tambahkan teks pada masing-masing slide ini. Oke, saya sudah membuat tulisan kalimat atau teks pada slide yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berikutnya, kita akan menganimasikan slide ini satu per satu. Kita mulai dari slide yang pertama. Oke. Klik pada gambar, kemudian arahkan kursor ke menu animation, kemudian kita klik more, ambil animasi yang ada di grup emphasis, klik grow. Oke. Supaya nanti kita lebih mudah dalam pengeditannya, kita aktifkan animation pen-nya. Ini animasi yang pertama. Bagian start kita rubah menjadi with previous. Durasinya kita kasih 10. Kemudian delay-nya biarkan saja 0. Kemudian kita tambah lagi animasinya. Caranya add animation, kemudian grow lagi. Perbedaannya, kalau yang di atas kita durasinya 10 menit, yang di bawah atau yang kedua kita durasinya lebih pendek. Kita rubah dulu startnya menjadi with previous, kemudian durasinya menjadi 25, kemudian delaynya kita taruh di paling akhir 9,75. Oke, jadi dia berada di akhir. Lanjut, kita tambah lagi animasinya, add animation, kemudian kita ambil spin ya. Kita pilih spin, sama startnya kita ambil previous with previous, kemudian durasinya 25 saja, 25. Kemudian delaynya sama, cuman bedanya ini option, efek optionnya kita rubah, klik kanan atau klik kiri, kemudian pilih efek option. Amountnya di sini tertulis 360 derajat kita rubah menjadi custom, kita rubah menjadi 10 saja, kemudian tekan enter. Jangan langsung pencet OK, tapi tekan enter dulu baru OK. Terakhir kita tambah satu animasi lagi, add animation, kita ambil dari grup exit, kita ambil fade. Oke. Kemudian startnya kita rubah with previous, cukup 25 saja, delaynya sama dengan yang di atas. Oke. Untuk animasi slide yang pertama sudah selesai. Namun di sini ada teks yang belum kita animasikan. Nah, karena animasinya sama, kita tinggal klik gambar yang sudah kita berikan animasi tadi, kemudian klik animation painter pada menu animation, klik animation painter, kemudian kita tempel pada teks yang ada, maka dia akan mempunyai animasi yang sama dengan yang awal. Oke, stop. Nah, kita bisa lihat animasinya langsung masuk ke dua objek ini. Kemudian karena nanti slide 1 dan slide 3 itu animasinya sama, kita tinggal duplikat lagi seperti tadi. Jadi kita klik gambar, kemudian animation painter, kemudian ke slide yang ketiga, tempelkan pada gambar. Kemudian sekali lagi animation painter, tempel pada teks. Selesai.
tugas kita untuk slide 1 dan slide 3 sudah selesai. Sekarang menuju ke slide yang kedua. Ya. Di slide yang kedua, ini ada agak sedikit berbeda. Kalau di slide yang pertama, kita dari kecil menjadi besar. Kalau yang di slide yang kedua, animasinya kita dari besar menjadi lebih kecil. Oke, kita mulai saja. Klik pada gambar, kemudian animasikan, ambil grow and shrink, sama. Startnya kita rubah menjadi with previous, panjangnya 10, durasinya, kemudian delaynya 0. Namun perbedaannya kita rubah di effect optionnya. Di effect optionnya ini kita rubah menjadi dari 150 menjadi 75. Tekan enter jangan lupa, kemudian baru oke. Stop saja. Kemudian kita tambah animasi yang kedua, add animation, grow lagi. Kemudian with previous, ini kita ganti 25 durasinya, kemudian delaynya 9,75. Oke, kita rubah dari besar ke kecil, size nya kita rubah menjadi 75. Oke, sudah. Dua animasi sudah, kita tambah lagi animasi yang ketiga yaitu spin. Oke, stop. Sama with previous, ini 25, 975 sama effect optionnya yang kita ubah menjadi 10. Enter jangan lupa, kemudian oke. Satu lagi animasinya, add animation, kemudian exit, di bagian exit pilih fade. Oke, kemudian with previous 975, ini 25. Oke, setelah itu kita duplikatkan animasinya. Klik gambar yang sudah kita animasikan, kemudian animation painter, tempel di teks. Oke, sudah. Kemudian ke animation painter lagi, kita ke slide yang keempat, kemudian tempel pada gambar. Oke, stop. Tekan animation painter lagi, tempel pada teks. Selesai. Sekarang kita tinggal melihat hasilnya dari awal hingga akhir. Kita tekan start from beginning atau F5 juga bisa. Oke. Kenapa berhenti? Karena pada transisinya belum saya aktifkan, atau dia harus menunggu klik untuk menuju ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita edit lagi bagian transisinya, klik menu transitions, kemudian di sini on mouse click kita ganti menjadi after 000. Itu juga yang kedua. Yang ketiga juga sama, kemudian yang keempat. Oke, kita lihat lagi hasilnya.
Oke. Apabila teman-teman ingin menambahkan background musik, kemudian menyesuaikan dengan musiknya seperti contoh yang saya berikan, teman-teman tinggal mengedit animasinya pada bagian durasinya. Oke. Demikian tutorial tentang Parallax FX Transition. Saya kira sudah cukup jelas. Bagi yang belum paham atau ada yang pengen ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.